Sebagai pelajaran, hal ini juga terjadi bila ada upaya hukum, maka leader atau manajer daerah adalah orang pertama yang akan dicari oleh polisi. Positif scam, saldo dana member aplikasi Sayrobot mulai dibekukan. Akhir bulan September 2024 rupanya menjadi saat yang dipilih bandar Ponzi aplikasi Sayrobot Trading untuk scam. Bukan tanpa alasan, sesungguhnya aplikasi ini udah diprediksi banyak orang bakal scam dalam waktu dekat, dan kini terbukti. Sudah sejak 29 September kemarin, dana milik anggota di dalam akun aplikasi ini sudah dibekukan dan tidak bisa lagi dicairkan. Padahal masih ada angka yang tertera di saldo aplikasi dan bahkan ada yang sukses melakukan penarikan, namun tidak bisa masuk ke dalam rekening BAN milik anggota. Banyak keluhan dari para anggota PT Sayrobot Trading yang diungkapkan di grup-grup obrolan dan media sosial. Mereka mengaku takut jika uang deposit sebagai investasi di aplikasi tersebut berpotensi hilang. Bahkan para admin dan leader di grup komunikasi tidak memberikan jawaban atau penjelasan terkait masalah yang terjadi tersebut. Padahal anggota aplikasi Sayrobot ini jumlahnya sudah sangat banyak bahkan hingga ke pelosok-pelosok negeri. Besar kemungkinan bandar Ponzi aplikasi Sai ini sudah mendapatkan keuntungan besar dengan banyaknya deposit dari ribuan membernya. Kasus scamnya sebuah aplikasi investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, sudah sering terjadi. Namun ternyata selalu saja ada korban baru yang menderita kerugian besar. Diduga para korban ini merupakan anggota baru yang baru mengenal aplikasi Ponzi dan merasa mendapatkan peluang bisnis baru yang menjanjikan kesuksesan. Terlibatnya mereka karena melihat banyak teman dan keluarganya sendiri yang juga menjadi anggotanya. Sehingga saat terjadi scam seperti ini, biasanya mereka akan menanyakan pada orang yang mengajaknya. Ini juga perlu menjadi pelajaran bagi para anggota yang mengajak anggota baru untuk bergabung. Karena yang akan dikejar oleh para korban bukan bandar Ponzi yang menikmati uangnya, namun para leader yang mengajak anggota baru masuk ke aplikasi ini. Sebagai pelajaran, hal ini juga terjadi bila ada upaya hukum. Maka leader atau manajer daerah adalah orang pertama yang akan dicari oleh polisi.